Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih 70 murid lain dan mengutus mereka pergi berdua-dua mendahului dia ke kota-kota dan desa-desa yang akan dikunjunginya kemudian. Inilah perintahnya kepada mereka. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan agar mengirimkan lebih banyak pekerja untuk membantu kalian. Karena tuayan sangat banyak, sedangkan pekerja sangat sedikit. Pergilah dan ingat bahwa kalian aku utus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa uang atau tas ataupun sepatu cadangan, dan jangan membuang-buang waktu dalam perjalanan. Apabila kalian memasuki rumah, berkatilah rumah itu. Apabila rumah itu layak menerimanya, berkat itu akan tinggal di situ. Jikalau tidak, berkat itu akan kembali kepada kalian. Apabila kalian memasuki sebuah desa, janganlah berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, melainkan tinggallah di satu rumah saja. Makan serta minumlah apa yang dihidangkan kepada kalian, karena seorang pekerja layak menerima upah. Apabila sebuah kota menerima kalian, ikutilah dua peraturan ini. 1. Makanlah apapun yang dihidangkan kepada kalian. 2. Sembuhkanlah yang sakit. Dan pada waktu kalian menyembuhkan mereka, katakan, kerajaan Allah sudah sangat dekat kepadamu. Tetapi, apabila penduduk sebuah kota menolak kalian, pergilah ke jalan-jalan raya di kota itu dan katakan, kami mengebaskan debu kota kalian dari kaki kami sebagai suatu pernyataan kepada umum tentang kebinasaan kalian. Tetapi ingatlah, kalian sebenarnya sudah dekat sekali kepada kerajaan Allah. Pada hari penghakiman, hukuman kota Sodom yang jahat itu tidak akan seberat hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka. Celakalah engkau, hai Khorazim, dan celakalah engkau, Betsaida. Karena seandainya mujizat-mujizat yang kulakukan bagimu dilakukan di kota Tirus dan Sidon, maka penduduknya pasti sudah lama bertobat, serta mengenakan pakaian berkabung dan menaruh abu di atas kepala mereka untuk menyatakan penyesalan mereka. Ya, pada hari penghakiman kelak, hukuman Tirus dan Sidon tidak akan seberat hukumanmu. Dan engkau Kapernaum, apa yang harus kukatakan tentang engkau? Apakah engkau akan ditinggikan ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan ke neraka. Kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, orang yang menyambut kalian berarti menyambut aku. Orang yang menolak kalian berarti menolak aku. Dan orang yang menolak aku berarti menolak Allah yang mengutus aku. Ketika 70 murid itu kembali, dengan penuh sukacita mereka melaporkan kepadanya. Ketika kami menyebut nama guru, roh-roh jahat pun menaati kami. Ya, kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat, dan aku sudah memberi kalian kuasa untuk mematahkan kekuatan musuh, dan untuk berjalan di antara ular dan kalajengking, serta meremukkan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, yang penting bukanlah bahwa roh-roh jahat menaati kalian, melainkan bahwa nama kalian terdaftar sebagai warga surga. Kemudian Yesus dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena engkau merahasiakan hal-hal ini dari para cendekiawan serta orang-orang yang bijak menurut pandangan manusia dan menyatakannya kepada orang-orang yang percaya seperti anak-anak kecil. Terima kasih ya Bapa, karena demikianlah kehendakmu. Akulah wakil Bapakku dalam segala sesuatu. Tidak seorang pun benar-benar mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun benar-benar mengenal Bapa kecuali anak dan orang-orang kepada siapa anak itu menyatakan dia.
Kemudian ia berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kalian yang sudah menyaksikan apa yang kalian lihat. Banyak nabi dan raja zaman dahulu merindukan hari-hari ini. Mereka ingin melihat dan mendengar apa yang telah kalian lihat dan dengar." Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat untuk menguji Yesus dengan mengajukan pertanyaan ini. "Guru, apakah yang wajib saya lakukan agar mendapat hidup kekal di surga?" Yesus menjawab, "Apakah yang tertulis dalam kitab Taurat mengenai hal ini?" Orang itu menjawab, "Dalam kitab Taurat tertulis, 'Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan sepenuh akal budimu. Dan engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.'" "Benar," kata Yesus kepadanya, "laksanakanlah itu, maka engkau akan hidup." Orang itu ingin membenarkan diri, karena ia tidak mengasihi beberapa golongan orang tertentu. Sebab itu ia bertanya, "Siapakah yang dimaksudkan dengan sesama manusia?" Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. "Seorang orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko diserang oleh beberapa perampok. Pakaian serta uangnya dirampas dan ia dipukuli, lalu dibiarkan terkapar setengah mati di pinggir jalan. Kebetulan lewatlah seorang imam Yahudi. Ketika ia melihat orang itu terbaring di situ, ia menyeberang ke tepi yang lain dan berjalan terus. Kemudian lewat pula orang Yahudi yang lain, seorang petugas bait Allah. Ia melihat orang yang terkapar itu, tetapi ia juga berjalan terus. Tetapi kemudian seorang orang Samaria lewat di situ. Ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan. Sambil berlutut di sisinya, orang Samaria itu mengobati serta membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, dan ia sendiri berjalan di sampingnya sampai mereka tiba di sebuah penginapan. Di situ semalam-malaman ia merawat orang itu. Keesokan harinya, ia menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu serta berpesan agar orang itu dirawat baik-baik. "Kalau uang ini tidak menutupi ongkos perawatannya, saya akan membayar kekurangannya bila saya kembali," katanya. "Menurut pendapatmu, di antara ketiga orang itu, siapakah yang menjadi sesama manusia bagi korban perampokan itu?" Orang itu menjawab, "Orang yang menaruh belas kasihan kepadanya." Yesus berkata, "Benar, pergilah dan perbuatlah demikian." Marta dan Maria. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta menyambut mereka di rumahnya. Maria, saudaranya, duduk di lantai mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi Marta sibuk sekali menyiapkan hidangan istimewa. Ia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, pantaskah saudara saya duduk-duduk saja di sini, sedangkan saya sibuk bekerja seorang diri? Suruhlah dia membantu saya." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Marta, sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Sesungguhnya, hanya ada satu hal yang patut diperhatikan. Maria telah menemukannya, dan aku tidak akan mengambilnya dari dia."